Jangan lupa ya, di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dari pertemuan pertama sampai menuju akad itu sekitar sebulanan. Alhamdulillah sekarang udah menjadi suami istri. Masa waktu senang banget. Dalam waktu sebulan apa sih membuat kamu mantap memilih? Karena kita juga melibatkan Allah tentunya dan restu dari kedua orang tua pastinya. Jadi sama-sama untuk sholat istiqoroh dan tahajud sama-sama bareng-bareng. Jadi ya alhamdulillah kita lancar sama Allah dan permudah. Kan sebelum ijab kabul deg-degan tuh pas ngeliat di Instagramnya, gimana? Alhamdulillah memang deg-degan banget, beda banget sama kayak panggung. Karena memang ini seumur hidup tuh sekali. Jadi deg-degannya Masya Allah, luar biasa. Dan pasti kangen juga momen itu gitu. Jadi ketika akad seperti apa Ki? Maharnya apa gitu? Kalau untuk di akad sih memang Masya Allah deg-degan banget. Udah gitu juga kalau untuk acara sih alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian juga kemarin maharnya sederhana aja, semampunya aja, karena itu mahar itu adalah kesepakatan kita berdua. Ya gitu. Rizky, Bang Eki katanya menikungnya di sepertiga malam ini gimana? Iya, ada kabar itu lagi muncul di hari bahagia kalian. Iya. Ada pandangan itu ya seperti ini, karena semua orang punya masa lalu. Iki juga baik, Iki punya masa lalu. Cuman bedanya Iki sama Nadia, Iki public figure, jadi kelihatan gitu. Karena Nadia enggak, tapi memang sudah selesai semuanya baik-baik. Kalau Iki sendiri anggapannya? Kalau Iki sendiri ya segala sesuatunya memang harus melibatkan Allah atas tangan dan kehendak Allah juga makanya terjadi. Nah kalau untuk menikung, dia nggak mau tahu tentang masalah Nadia, masa lalunya, dan Nadia juga nggak mau tahu masalah lalu Iki gitu. Jadi kalau menurut kita sih bahasnya masa depan aja. Jadi yaudah kita udah komitmen, musyawarah juga sama-sama. Jadi kalau ketika ada yang menghujat segala macam, Nadia juga udah siap. Tapi sempat Nadia sempat dibully sama netizen habis-habisan. Lu sebagai suami sekarang, apakah lu diam atau tetap membela Nadia? Pastinya membela dong, tapi dengan cara yang Allah telah ajarkan. Cukup diam dulu, diperhatiin dulu. Nanti kita buktiinnya dengan apa? Pembuktian aja sih. Itu bahwasanya omongan mereka tuh enggak seperti itu. Kalau Nadia sendiri seperti nanggapin dapat suami yang public figure, mungkin belum pernah dapat bullyan ya. Bagaimana Nadia? Itu nggak apa-apa sih karena kebetulan suami juga kan apa ya menguatkan gitu, jadi udah resikonya, jadi udah biasa aja sih kita. Tapi sempat pertama sempat shock atau bagaimana? Enggak, karena sebelumnya kita udah pakum IG sih sebelumnya, sebelum mereka juga kita udah ya, udah nggak udah ngasih tahu dia, udah ngasih tahu jangan main IG dulu dan pokoknya hapus dulu Instagram deh. Karena dia lihat. Mungkin kenal Bang Rizky sendiri gimana sih sosoknya bisa kenal? Kenalnya kan kita dari teman ya. Masya Allah baik, orangnya baik. Gitu sih prosesnya cuman dari teman aja. Jadi kita ke komunikasi itu lewat melalui teman. Jadi kita nggak pernah kontak lewat berdua gitu. Pernah. Kalaupun video call kita bertiga, selalu ada orang lain. Berarti ketemunya pas akad kemarin itu ya? Baru ketemu? Enggak sih. Kalau ketemu sih kita kan dianjurkan dalam Islam itu untuk bertemu untuk menatap muka dan menapak tangan. Jadi itu hari pertama, hari ketiganya itu langsung menghitbah dan nanya dia. Siap nggak untuk dilamar? Dan itu semua juga atas restu dari orang tua. Tapi dia juga siap. Background Nadia sendiri sebenarnya seperti apa? Backgroundnya itu dia seorang apa ya? Bidan. Ya. Alhamdulillah udah masuk juga di bulan ini. Rizky, dirimu kan berarti ta'aruf ya? Ya. Terus apa yang membuat berkenalan apa istilahnya sebentar terus langsung apa yakin nikah kenapa? Yang tadinya mengkaji soal jodoh sih, karena memang Iki live juga di YouTube gitu, setiap pagi, jadi mengkaji tentang itu tertarik juga. Ada teman-teman yang percaya gitu untuk nanya soal jodoh itu, jadi mengkaji diri sendiri juga untuk motivasi diri sendiri. Jadi kebetulan untuk mengkaji seperti itu, lihat juga YouTube cara mendapatkan ta'aruf itu seperti apa gitu, cara mendapatkan wanita untuk pasangan hidup sendiri. Akhirnya lihat di YouTube, oh ternyata lewat teman, kerabat, sahabat, tetangga gitu. Jadi kebetulan ada sahabat, ini nanya sama sahabat, ada untuk yang serius, dikasih ini, Masya Allah gitu. Udah langsung aja, siap nggak untuk dikituin gitu, dideketin, izin kedua orang tuanya, mendekatkan Jangan lupa ya, di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.